Hai, halo sahabat ceria. Hari ini kita mau kemana ya? Coba tebak. Jadi hari ini kita mau ke festival. Wah, ada acara apa nih? Jadi hari ini kakak Akbar ada kegiatan di sekolahnya untuk menghadiri undangan dari festival kegiatan belajar menari. Yuk ikutin kita terus. Jangan kemana-mana ya, tonton videonya sampai akhir. Karena masih banyak lagi loh keseruan lainnya. Selain belajar menari, kita juga mau main-main loh ke Fun World. Seperti biasa, kalau ada acara sekolah, kita selalu bareng nih sama Bu Gurunya Akbar. Oh iya, aku mau kasih tahu nih. Jadi Bu Gurunya Akbar ini bisa dibilang itu adalah neneknya Akbar. Hehehe, bingung kan? Kenapa ya masih muda? Iya, jadi Bu Gurunya Akbar itu adalah adik dari neneknya Akbar. Wah, acaranya udah mulai nih. Stay tune terus ya, sahabat. Nah, kakak yang cantik itu adalah pelatih narinya. Nah, ini Bu Gurunya Akbar yang satu lagi. Ini juga masih neneknya Akbar ya. Nah, ini hostnya yang kocak abis sekaligus yang kece badai ya. Seperti biasa, Arsya lagi bad mood. Jadi, tujuan dari latihan menari ini yaitu mengajarkan motorik kasar kepada anak-anak sekaligus mengajarkan keberaniannya ya. Anak berani tampil dan bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya loh. Tuh kan Arsya juga ikutan, tapi dia malu tuh karena diliatin. Nah, sekarang giliran kakak Akbar dan kawan-kawannya ya yang naik panggung. Jadi ini adalah momen perkenalan diri. Nah, sekarang giliran kakak Akbar nih. Oke, sekarang kita mulai lagi nih latihan narinya bersama kakak cantik. Wah, kakak Akbar terlihat bersemangat sekali nih. Dan sekarang waktunya istirahat nih. Kita duduk-duduk santai dulu ya. Wah, berkat kakak Farel nih, Arsya jadi baik lagi ya moodnya. Emang selain sama kakaknya, Arsya juga seneng nih bercanda sama kakak Farel. Oke, kita lanjutin lagi narinya. Wah, semangat banget nih kakak Akbar latihan narinya. Padahal kakak Akbar ini baru sembuh loh dari sakitnya. Alhamdulillah sekarang udah sehat. Go go, semangat kakak Akbar. Acaranya udah selesai nih, saatnya kita foto-foto. Setelah latihan nari, kita diajakin ke Fun World nih. Cukup merasakan mamah-mamahnya nih. Tapi gak apa-apa, yang penting anak-anak bisa happy. Oke, sekarang kita udah ada di Fun World nih. Wah, sepertinya anak-anak seneng tuh. Oke, have fun ya.
Asik banget nih berdua mainnya. Sampai-sampai Arsya dicuekin nih. Oh iya, di Fun World Festival ini tempatnya luas loh, jadi anak-anak bisa nyaman loh main di sini. Meskipun usianya terpaut jauh, tapi mereka sangat akrab loh. Karena kakak Akbar sama Bilqis lagi mandi bola, jadi Asya sekarang mainnya sama kakak Farel nih. Terus aku ajakin deh beli popcorn. Wah, sepertinya ada yang digodain nih sama Mama Farel. Hehe, digodain juga nih sama bugurnya Akbar. Wow. Wow. Nah, sekarang kita mau naik permainan ini. Tapi kita ukur dulu ya tinggi badannya. Oke, sudah siap semua. Sekarang waktunya meluncur. Yeay, sepertinya Arsya senang sekali tuh. Dikira bakal takut, tapi ternyata dia berani juga ya. Nah, sahabat, kalau sahabat semua main ke Fun World, kalian harus coba nih permainan ini. Seru banget loh. Ini tuh mirip-mirip komedi putar, tapi cuma tempat duduknya aja ya yang beda. Awalnya gak berani, tapi diajakin nih sama mamahnya Elmira. Dan cobain beraniin diri, akhirnya kita naik juga. Alhamdulillah, Arsya seneng banget. Oh iya, kakak Akbar sama Bilqis sekarang lagi mandi bola loh. Jadi mereka gak ikut nih bareng kita naik ke permainan ini. Nah, ini juga gurunya Akbar ikutan loh. Nah, ini dia mereka lagi main di sini. Arsya nggak tahu loh kakaknya main di sini. Soalnya kalau Arsya tahu pasti dia nangis. Pengen ikut sama kakaknya. Alhamdulillah, kakak Akbar dan Bilqi seneng banget tuh. Untung ada kakak Farel, jadi Arsya gak kesepian tuh. Sepertinya Arsya seneng banget tuh main sama kakak Farel. Terlihat akrab gitu.
Udah kayak anak seumuran ya, padahal usianya beda banget. Dan kakak Farel juga sepertinya seneng banget tuh main sama Arsya. Udah kayak adiknya sendiri ya, bisa ngasuh. Dan habis ini Arsya ikut sama kakak Farel nih naik kereta. Awalnya takut, tapi lama-kelamaan dia seneng juga tuh. Karena kita udah lapar, jadi kita sekarang mau ke Burger King. Nah, ini dia Burger King-nya. Oke, sahabat, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa kalian komen, like, and subscribe ya untuk channel ini. Semoga sahabat semua sehat selalu ya. Dan setelah video ini, kakak Akbar, Arsya, dan kakak Amar mau menggambar loh. Penasaran kan? Nih, aku kasih cuplikannya.